Penemuan makhluk aneh dengan gigi mirip manusia sontak membuat kaget penduduk di sebuah kota di timur laut Argentina. Salah satu penduduk yang tercengang adalah Maria Julia Candotti. Maria kebetulan melihat makhluk aneh ini dan mengunggah gambar penampakannya di media sosial Facebook. Dalam unggahannya, Maria menggambarkan jika makhluk tersebut memiliki gigi yang menyerupai gigi manusia dan merupakan penemuan kedua kalinya. Ahli yang mendengar beritanya kemudian mencoba mengidentifikasi makhluk aneh ini melalui foto yang diunggah Maria. Menurut ahli, makhluk tersebut merupakan ikan langfish Amerika Selatan, Epidosiren paradoxa, yang biasanya sering ditemukan di lembah sungai Amazon. Berdasarkan situs University of Michigan Museum of Zoology Animal Diversity, ikan lungfish memiliki tubuh yang panjang dan ramping, mirip dengan salamander. Ikan ini bisa tumbuh hingga 125 cm. Ilmuwan mengatakan jika langfish memiliki lempengan gigi dan bukan gigi individu untuk memanipulasi dan mengunyah makanannya, seperti ikan bertulang, udang, kerang, dan siput. Ikan ini biasanya tinggal sangat dekat dengan permukaan air. Ketika musim kering, ikan ini dapat menggali lumpur hingga kedalaman 50 cm untuk menghindari panas. I'm trying to keep it together, but I'm